Janji bukan main. Dapat-dapat produk tu langsung tak diguna. Function apa yang dia janji semua sangkut. Apa ni, Mat? Before kau nak tengok video ni, kau boleh check out dulu video yang saya pernah buat tentang Rabbit R1 ni. Okay, dan kali ni Rabbit R1 telah pun diberi kepada reviewer untuk di-review. Okay, dan hari ni bukanlah saya nak specifically sembang pasal Rabbit R1 je. Ada juga lagi satu yang macam Rabbit R1 ni, iaitu Human AI Pin. Jadi, dua-dua ni kalau korang tengok review, ya Allah, ada cakap the worst product lah. Orang kata barely reviewable, barely usable. Ada yang cakap tak boleh guna pun. Jadi, masalah utama kan dengan produk-produk apa AI hardware ni adalah diorang tak faham pun apa yang reviewer-reviewer ni cakap. Maknanya dia, language model diorang tu, diorang kena lebih spesifik. Maknanya korang tak boleh lah kot cakap, saya lapar lah, saya nak makan. Diorang tak boleh detect pun. Kita kena cakap kita nak makan apa lah, nak beli kat mana lah. Lebih kurang macam tu lah, dia kena spesifik. Second problem adalah bateri lah. Dua produk ni, Rabbit R1 dengan Human AI Pin ni ada masalah sama, iaitu bateri. Tak tahan lama pun, tak sampai satu hari pun, even tak sampai separuh hari pun. Baru buat beberapa task dah battery drain yang sangat kuat lah. Dan lagi satu adalah penggunaan produk ni. Okay, macam korang tahu Human AI Pin tu adalah letak dekat sini kan. Yang korang tak payah guna phone, korang just buka je tangan dan dia ada projector, dia macam detect tangan dan dia project tangan lah. So korang boleh tengok lah mesej-mesej apa, tapi korang kena buat benda-benda yang bukan habit kita. Benda tu reviewer cakap sangat annoying lah sebab susah. Lagi satu korang bayangkan, takkanlah produk Human AI Pin ni nak guna dalam studio je. Mesti guna outdoor kan. Bila outdoor yang matahari terang tu, projector ni ada masalah. Sebab tak nampak pun dekat tangan tu. Itu adalah problem untuk Human AI Pin. Tapi untuk Rabbit R1 ni pula, ya Allah, punyalah dia nak promote dia punya scroll tu kan. Semua benda dia nak scroll kan. Padahal screen kat situ boleh touch screen. Okay, tetapi ada function yang tak boleh guna pun touchscreen. Dia nak agak suruh guna benda tu. So orang cakap itu apa? Luar daripada norm kegunaan manusia sekarang yang guna smartphone. So dia orang tak syok lah. Jadi baik makan snack bising cheese ni mak lagi syok. So mesti korang tanya kenapa bising kan? Jom kita test kenapa bising eh. Memang syok dah, memang bising layan weh. So kalau korang yang berminat dengan snack bising cheese ni, boleh dapatkan di semua platform TikTok Shop dan Shopee MS Studio. Tetapi mesti korang terlintas dalam fikiran kan, kenapa diorang nak bagi dekat reviewer ni untuk review produk diorang yang tak siap dan tak matang lagi ni? Kalau korang tengok video Dev2D, time tu Dev2D predict lah yang mungkin dia keluar apa secara tergesa-gesa ni sebabkan Google I.O. akan keluar. Okay, lepas tu Apple WWDC akan keluar. Lepas tu ChatGPT akan keluar. So takutlah bila diorang ni keluar buat produk yang sama macam geng-geng ni buat, takut diorang ni akan jadi apa, obsolete. Dan rasanya lah prediction tu macam sangat tepat. Sebab apa? 2 minggu lepas tu ChatGPT 4.0 telah pun dikeluarkan dan Gemini pun telah upgrade dalam Google I.O. 2 minggu lepas geng-geng tech reviewer ni review produk ni lah. Tetapi guys, korang bayangkan lah, korang tahu produk ni tak capable pun lagi, masih belum matang dan orang kata unfinished product. Tetapi korang macam sebab nak kejar company-company besar tu, korang macam release je lah dulu bagi ada orang review. Lepas tu diorang review buruk. Tak ke backlash untuk diorang kan? Okay, tetapi kalau korang tengok juga video MKBHD, dia ada juga cakap trend sekarang ni, kita akan dapat produk yang teruk dulu. Kenapa? Sebab produk-produk zaman sekarang ni, dia akan belajar melalui apa yang kita guna. Okay, dia bagi sebagai contoh dulu Tesla. Masa dia present Tesla, dia kata okay, Tesla ni boleh autopilot, boleh ni, boleh tu. Betul. First product yang Tesla bagi dekat user tu kan, autopilot dia tak boleh pun lagi. Sebab apa? Sebab dia perlukan ramai-ramai manusia guna Tesla ni, barulah AI tu belajar, okay, ini stop sign, ini kena berhenti. Kalau manusia jalan, kena stop. So, produk tu akan jadi bagus lepas tu. So produk-produk ni MKBHD kata yelah memang macam tu lah. Memang korang akan dapat produk yang teruk daripada apa yang diorang janji tu dulu. But diorang hope eventually benda ni akan getting better lah lepas upgrade software lah apa semua. Itu saya belum lagi cerita pasal capability ChatGPT baru ni, iaitu ChatGPT 4.0 ni. Ya Allah Mat, kalau korang tengok video tu kan, dia dah bukan saja teks, dia dah boleh communicate macam manusia Mat. Dia seolah-olah ChatGPT tu ada orang dekat belakang tu tengah sembang dengan korang. Okay, dia punya respon dia orang janji
adalah respon yang sama macam manusia akan respon. Bayangkanlah ChatGPT ni tak keluar hardware tau, dia keluar software je. Tapi dia bijak lah, dia integrate dengan third party, which dia integrate dengan phone-phone korang. Dia integrate dengan apa, Bing, powered by ChatGPT kan. Ya, ChatGPT dengan Gemini ni agak cerdik lah, okay? Sebab dia buat software je dan dia integrate dengan hardware-hardware third party ni lah. Macam Google, tak payah cakap lah, dia pun ada phone dia sendiri, Google Pixel. Dan untuk pengetahuan korang pula, semua Android phone, tak kisahlah Google Pixel ke Samsung ke, akan ada AI assistant dalam phone. So yang Gemini yang korang kata power ni ada dalam phone korang juga. Tak perlu pun nak buat macam RabbitR1 dengan Human AI Pin tu kan, yang ada hardware dengan AI sekali. Sampai ada reviewer cakap, ke patut RabbitR1 ni buat app sahaja? Tak payah buat hardware, buat app je dalam phone tu. Perlukah RabbitR1 dengan Human AI Pin ni tergesa-gesa untuk keluarkan produk unfinished tu ataupun produk yang belum matang ni kepada reviewer? Dahlah tak boleh guna, dapat review teruk. Apa logik diorang? Takkah ini backlash kepada produk-produk diorang? Okay, apa pendapat korang juga? Korang boleh komen down below lah. Okay guys, see you in the next video. Bye-bye.